seharusnya. Dulu ini enggak dijual, Mas. Enggak. Pokoknya enggak dijual. Berarti udah lama ini ya, udah incer ya. Burungnya nakal, Mas. Jadi kalau turun itu selalu ngalangi pok depannya. Di depan depannya itu. Depan lawannya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya Enzison Zona Vlog dan Hobi. Oke, silakan bagi teman-teman semua yang baru menonton channel saya, silakan bisa terlebih dahulu untuk subscribe, like dan berikan komentarnya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah senantiasa Oke, langsung saja teman-teman. Kita tanya-tanya dengan Mas Harisnya. Materi yang ada di sini yang baru kira-kira kayak apa? Biar teman-teman juga enggak penasaran. Ringnya baru, Pak, Cak? Iya, ini ringnya baru, Mas. Oh, ada ring baru kayak Mas Haris. Enggak ada pendampingnya. Enggak ada pendampingnya tapi ring terbaru. Oke, gimana Mas Haris kabarnya untuk sehat, Mas. Siang hari ini? Ya, sehat, alhamdulillah. Oke. Oke, mungkin teman-teman terutama yang di Pekalongan itu penasaran kayak dengan materi baru Mas Haris. Terutama mungkin kemarin dengan postingan Mas Haris yang viral kayak. Yang baru take over salah satu induan, Cak, ya. Yeah. Induan dari kandang baru saya. Oke. Itu kira-kira settingan atau bukan, Cak? Ya, ini bukan settingan, Mas. Ini asli. Asli temenan. Berarti temenan ya, teman-teman. Yeah. Burungnya ada di sini dan sudah dibayar oleh Mas Haris. Nanti masalah harga nanti enggak tahu, nanti Mas Haris mau menyebutkan atau tidak. Mungkin dari yang pertama dulu, Cak. Yang mau diperlihatkan, Cak. Kita masuk induan yang ada di sini nih.
ini teman-teman. Iki apa sak? Ini darah Megan mas. Darah Megan. Darah Megan itu atasannya apa berarti sak? Mungkin Megan. Bagi teman-teman yang Megan-nya belum tahu. Megannya punyanya Pak Dikin. Pak Dikin. Nah, ini dari kandang David Alatas ini langsung. Oke. Ini burungnya sudah tua mas. Hanya saja ini kalau ngeloloh itu apa namanya tidak gobres istilah oke, itu. Berarti... Jadi ngelolohnya mundur airnya mulutnya masih tetap terjaga mas seperti oke. Muda. Kita lihat cak. Ya, seperti teman-teman. Burung-burung tua. Itu ya ngelolohnya mungkin berbeda dengan burung-burung panda umumnya ya. Teman-teman. Kalau burung-burung panda umumnya itu maju gitu ya. Mm-hmm. Kalau ini ngelolohnya mundur. Jadi untuk paruhnya tidak terlalu kelihatan kalau burungnya sudah tua. Oke. Ini dulu di kandangnya Mas Ceper ini, di kandang bibit ini. Oke, ini kemarin yang kemarin teman-teman lihat Mas ya? Ya. Di postingan di Mas Haris. Ini kita lihat lari-lari. Ini alasannya kenapa ki Mas Haris men-take over si anak Megan ki? Ya, gimana Mas ya? Saya pernah dapat anaknya ini beli dulunya di Mas Ceper. Ya. Nah, terus saya suka kinerjanya. Dulu ini enggak dijual, Mas. Enggak. Pokoknya enggak dijual. Berarti udah lama ini ya, udah incer ya. Baru berarti ini tanggal berapa ini? Tanggal 1 Mei ya, Cak. Ya. Mei Juni. Ini tanggal 1 Juni. Ya. Di sini berarti kurang lebih hampir 2 minggu baru. Baru 2 minggu nah, ini. Kurang lebih 2 minggu ini. Oke, ada dengar Mas Ceper mau jual berarti langsung ya, enggak pakai lama. Soalnya kan Mas Ceper kan sempat bilang sama saya, "Sak palango ngumpulke duit." Oke. Istilah jawanya. Iki, palango mumpul-mumpul gitu ya. Ngumpul. Oke, teman-teman. Untuk berikutnya biar enggak penasaran ya. Kita lihat betina Megan. Betina Megan David. Oke. Oke, warnanya belorak teman-teman. Masih jalur apa? Ape mas yo? Iya. Yeah. Masih jalur ape teman-teman. Pak Haji apa? Oke. Sebelumnya ini jantannya apa mas? Sebelumnya ini jantannya itu mas apa namanya punyanya Kurejo juga. Kurejo juga ya. Iki ganti yang baru iki. Oke, iki ya teman-teman. Berarti kemarin sekali ambil langsung 3. Ya, pertama 2. Terus ambil lagi 1. Ini paru berarti ini 2 hari di sini. 2 hari. Mas. Kita kan 2 hari di sini. Karo blorok iki? Iya. Masih jalur apa yang ini? Kalau ini Safa langsung. Apa? Ini atasnya ronggeng sama petit. Ronggeng langsung, sama petit. Langsung tenang. Ronggeng sama petit langsung. Berarti anaknya ya? Anak langsung. Anak ronggeng sama petik. Warnanya seperti ini. Ini jantan apa betina mas? Ini jantan. Jantan. Oke, ringnya apa mas? Ini ringnya punyanya Mas Ceper. Mas Ceper. Baru saya teman-teman. Soalnya dari sana sini. Oke, kenapa Mas Haris apa suka dengan yang ini? Kenapa beli yang ini? Soalnya kok ya feeling saja sih mas ya. Feeling. Kita kan kalau merpati kan sukanya kan feeling. Soalnya kan masalah kinerja kan burung bagus itu tergantung apa namanya bagus tidaknya itu tergantung latihannya mas. Oke, sama merpatinya sendiri ya, nanti biar yang membuktikan mas ya. Benar. Oke, kalau ini termasuk apa pelayar atau induk apa ini? Ini langsung di tempatnya Mas Ceper langsung induk ini. Induk tidak pernah keluar dari kandang bibit ini dari mulai netes sampai ini besar baru keluar ini dan tempat saya. Oke, berarti jadi induk langsung bibit ini pas pertama. Oke. Ini ditemukan dengan apa kayak rencana mas? Ini saya temukan dengan cucuk mangsen. Cucuk mangsen Danis. Oh, biar jedor mas. Safane mas kencang tambah kencang kali kencang teman-teman. Oke. Apa gini? Ini Danis mas. Oh, oke. Mangsen. Cucuk Danis, cucuk mangsen Danis ya teman-teman. Iki ya. Kalau cucuk mangsen Danis betinanya itu dari David Alatas mas. David. Kalau Mang Sen Dennis dikenal kencang-kencang teman-teman. Oke. Sebenarnya sih. Ya.
Oke, itu lari teman-teman. Kalau ini apa, Ge? Mas Haris? Ini cara stoner, Mas. Stoner. Kalau stoner itu asal-usulnya gimana kalau stoner? Punyanya Ami Meizun Kuroichu. Oh, stoner Kuroichu, yeah. Teman-teman. Kita termasuk anaknya atau apa, Ge? Ini berarti? Ya darah berarti sudah jauh kan, stoner kan sudah lama, Mas. Oke, okay. Masih terah lah ya, Mas. Yeah. Terah stoner, teman-teman. Ge, jantan apa bintang, Ge? Ini betina. Betina. Dulu di tempat apa namanya tetangga saya yang dulu satu lapak di daerah rumah saya yang di Klego, itu ada kakaknya ini. Oke. Istimewa Mas Anan, apa kakaknya ini jantan ya, jantan, makanya saya milih ini. Itu adiknya berarti yang adiknya. Ini adiknya, cuma beda mak. Oh, beda betina ya. Kalau yang dari yang di tetangga saya itu yang satu lapak dengan saya itu kan dulu burung di David Alatas itu. Oke, burungnya ya. Di sana stonernya juga kan di sana. Oke. Ini rencana ditemukan dengan apa, Ge? Ini saya temukan dengan cucuk tempok. Cucuk tempok sama Kuroichu berarti ya? Iya, sama sama Kuroichu. Kenapa ini ditemukan Kuroichu sama Kuroichu, Mas? Ya, harapannya apa? Harapan seperti Kuroichu-Kuroichu yang lama, Mas. Oke. Full tingginya, Mas. Oh. Yeah. Oke, lihat Mas lari-lari. Betina, teman-teman. Itu berarti udah masuk induk ya kalau ini. Sudah masuk induk. Ini dulu di tempatnya Mas Ceper sini. Oke. Itu ya. Itu teman-teman, udah enggak penasaran ya, berarti ini materi yang ada di Mas Haris yang baru take over dari Mas Ceper Kandang Baru Jaya. Oke. Ada lagi, Mas? Ada lagi, Mas. Ini satu lagi. Ada satu lagi, teman-teman. Kalau ini anak apa, Mas? Kalau itu anak king, Mas. Oh, anak king. Oh, yang Mas dilihatkan, gitu, teman-teman. Anak king. Ini kalau anaknya nih, Mas. Sudah, seperti ini. Oke, dah, ini kok sudah mandiri ya? Sudah mandiri. Sudah mandiri, teman-teman. Anak king. Sudah. Bulunya kering, besar-besar, bulat. Oke. Prediksi apa gimana? Prediksi ini jantan. Jantan. Oke, teman-teman. Barangkali teman-teman berminat anak king. King itu apa? Nanti kita lihat setelah ini. Kali ini, Mas. Satu nih, Mas. Kalau ini juga anaknya. Ini satu tetan, Pak. Ini rampas. Oke. Yang ini jadinya blorok, Mas. Oh? Iya. Mungkin blorok. Cepat. Oke, jantan juga, Pak, Mas. Kira-kira, Mas. Kemungkinannya ini betina. Betina ini. Ya. Oke, lihat lara-larnya. Lara-larnya kita lihat. Ini satu tetasan ya, teman-teman. Ini satu tetasan. Anak king yang ini. Nah, ini baru lepas mandiri, gitu, teman-teman. Kita lihat kingnya, teman-teman. Ini yang namanya king, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang di Pekalongan khususnya di daerah da asing ya. Khususnya di jalan area Jalan Kartini. Jalan Kartini. Keputaran dan sekitarnya ini king. Mungkin bisa diceritakan, Mas, mungkin teman-teman biar enggak penasaran. Kalau king itu. Oh, kalau player king, kan ini mantan player, nah, berarti ya. Player, Mas. Oke. Okay. Ini dulu awal mula terbang itu latihan itu sering nyamplok-nyamplok, Mas. Nabrak-nabrak, teman-teman. Ya. Okay. Dari mulai kecepet di apa namanya? Bambu apa? Pohon bambu, iya. Cepet itu terus nabrak di kolang-kolang itu sih, Mas, apa? Iya. Kali lah, nah, kali kecil ngono lah. Terus masuk dalam rumah
sekitaran sana mas. Iya. Ini kencengnya tidak datara ini kan. Di sekitar wilayah ya, ya, wilayah situ yang termasuk yang kencang teman-teman. King, oke, lihat lari-lari mas. Burungnya padahal tidak terlalu besar mas. Burungnya tidak terlalu besar teman-teman, kecil tapi CC-nya super ini. Oke. Kali ini jalurnya apa mas? Ada jalur tidak ini termasuk jalurnya ini? Saya kurang paham mas. Kalau jalurnya. Berarti ini beli belajar dulu teman. Oke, picking teman-teman. Ini dulu Mas Sepet juga mengakui bahasanya musuh beratnya kandang ya Mas Sepet ini. Musuh berat akhirnya di top over juga ini. Ini burungnya nakal mas. Jadi kalau turun itu selalu ngalangi pok depannya. Di depan depannya itu. Depan lawannya. Oke. Itu king teman-teman. Ditemukan dengan apa ya Mas Haris di sini? Saya temukan dengan I kakaknya masih ada apa mas? Apa baru iki yang keluar king? Kalau keluarnya king itu kakaknya ada tapi beda betina. Oh beda betina. Betinanya yang dulu pakai cucuk mangsen. Pakai cucuk mangsen. Kalau yang ini sekarang pakai apa gimana? Kalau ini anak haka langsung ini. Anak haka iki. Kura hijau. Anak haka kura hijau teman-teman. Oke. Ini dulu anaknya juga ada di tempatnya Mas Vila ini. Ada. Tapi beda bapak. Yang gundul itu, Pak. Enggak, yang kucir itu. Oh, yang kucir. Oke, oke, teman-teman. Anak haka kura hijau. Kalau yang apa namanya? Kelau itu adiknya ini. Oh, adiknya ini. Anak haka itu. Ini adiknya ini. Nah, terus anaknya ini juga ada di sana. Kemarin sempat ngabarin saya nyamplok kawat, Mas. Nah, ini. Anak haka kencang-kencang, teman-teman. Oke, berarti baru keluar ini ya. Iya. Untuk yang lama mas, berarti kakak ini udah dilatih belum? Sudah, udah pol mas. Oh anak iking udah pol teman-teman ternyata. Ada berapa mas kakak? Kalau di sini satu mas, satu. keluar tiga di Pasir Sari satu, terus rampasnya ini di Pasir Sari. Yang satunya? Yang satunya di tempat kledo mas, di teman saya di tempatnya Mas Karim atau biasa disebut Mas Ibul. Ini anak king, berarti anak king yang pertama di sini mas ya. Oke, ki jantan apa betina mas? Betina. Betina. Oh betina teman-teman. Dah wah gimana mas ki karakternya? Karakternya di sana kalangannya muter terus mas. Kalangannya lama ya, berarti kalangannya lama. Di sini pun full nitik. Keras mas ini, asli keras. Bawahnya keras teman-teman. Tidak main-main ini. Mungkin sampai orang sebelah itu kan tidak tahu merpati ya mas, tahu bilang. Lah itu nafasnya gimana kalau kencang gitu? Mungkin hampir sama-sama kingnya ya, yeah. Mendekati kingnya ini betina teman-teman. Kalau mau nonton silakan ini. Bisa. Saya sudah latihan sore. Oke, bagi teman-teman yang mau nonton ke sini bisa langsung datang ke Mas Haris sore. Biasanya jam berapa, Mas? 4:30, Mas. 4:30. Kebetulan ini siang teman-teman, saya datang ya sekitar jam 10. Jadi sebenarnya mau buat video untuk terbang tapi udah siang, jadi next kita lanjut buat videonya nanti. Mungkin barangkali teman ada yang nyempel Mas Haris. Ya silakan, enggak apa-apa. Enggak apa. Anak king enggak apa-apa gitu berarti. Enggak apa-apa. Berarti sudah ada sampelnya yang yeah. Pol ini teman-teman, kalau meh lihat terbangnya seperti apa bisa langsung ke sini. Nah ini adiknya bisa di top over yeah, teman-teman. Terima kasih Mas Haris atas yeah. Waktunya mudah-mudahan okay. Sukses untuk ternaknya kita. Amin. Lihat nanti inovasi yang lainnya. Kalau mau lihat sini yang terbang 17 merpati mas. Ada 17 yeah. Merpati pelayar yang terbang teman-teman. Kalau meh lihat langsung datang ke sini biar enggak ada bisa. Asli teras ini semua mas.
Kalau mau lihat induk yang lain juga ada seperti teman-teman, banyak di sini gitu, teman-teman. Nanti lain waktu kita lihat review. Ada berapa mas? 10 induk. Thank you, okay, mas. Kalau itu adik Lamborghini. Adik Lamborghini, betina. Terus apa petan jantannya itu mangsa juga. Mangsa ya. Susu mangsa. Oke. Okay. Kalau itu tiobeng semua mas. Tiobeng. Iki. Tiobeng. Tiobeng juga teman-teman. Nah, itu kura hijau. Ini kura hijau teman-teman. Sama anak kancil. Anak kancil ape. Yang ini. Yang jantan, yang sopal itu anak tiobeng langsung. Anak terus tiobeng. Yang betinanya itu peloro itu tadi yang berarti indukan Sabrina itu mas. Oh Sabrina. Terus sekarang sudah di sini semua. Ape juga ya? Sudah sekitaran 3 tahun itu. Sudah 3 tahun. Ikut teman. Oke, nanti next time kita review lagi. Oke, itu sementara itu dulu ya teman-teman. Video saya kali ini, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video, bye.